Halo teman-teman, kali ini saya akan share informasi tentang daftar nama-nama YouTuber Banyuwangi. Karena dalam jangka waktu ke depan nanti, pasti akan semakin banyak YouTuber-YouTuber baru dari Banyuwangi. Jadi informasi ini bisa Anda jadikan sebagai referensi. Oke, langsung saja. Yang pertama, channel YouTube Androcomnet. Pemilik channel YouTube Androcomnet ini adalah bernama Surya, asal Gelagah Banyuwangi, dengan subscribe 121 ribu subscriber. Tema pembahasan channel YouTube-nya adalah tentang dunia peryoutuban. Di channel YouTube-nya, dia juga share tutorial cara mengatasi permasalahan tentang YouTube, seperti halnya monetisasi yang dinonaktifkan, akun AdSense yang terkena double account, cara-cara serta tips-tips menjadi YouTuber, dan lain-lain. Selain itu, dia juga membahas tentang dunia IT, yaitu tentang komputer, jaringan, pemrograman, pembelajaran kuliah, Android, editing video, dan lain-lain. Jadi bagi Anda yang ingin belajar tentang edit video YouTube, bisa dari channel ini. Dia bekerja di salah satu lembaga pendidikan di Banyuwangi dengan posisi sebagai IT dan juga mengajar. Yang kedua, channel YouTube Imam Baihaqi. Nah, siapa sih orang Banyuwangi yang tidak kenal dengan orang yang satu ini, yaitu Imam Baihaqi. Dia menjadi salah satu artis Banyuwangi dan juga dia pernah manggung di orkes-orkes dengan lagu yang dibawakan biasanya adalah Sengono Kedete, Jerangkong, dan lain-lain. Nama channel YouTube Imam Baihaqi subscribe sudah 14 ribuan dengan tema pembahasan channel YouTube-nya yaitu tentang musik dan juga vlog. Kemudian yang ketiga, channel YouTube dengan nama Rizky Bagus. Nama pemilik channel bernama Rizky Bagus dan kekasihnya dengan subscribe sudah 1,56 juta. Pasti orang Banyuwangi sudah tidak asing lagi dengan orang ini karena subscriber sudah mencapai 1,56 juta, pastinya sudah terkenal di kalangan masyarakat Banyuwangi. Pembahasan channel YouTube-nya adalah tentang prank dan juga vlog. Kemudian yang keempat, Wanada Record Official. Nah, kalau orang Banyuwangi pasti sudah tahu nih dengan nama channel ini, yaitu Wanada Record Official, di mana pemeran di dalamnya ada Wandra, seorang artis Banyuwangi. Channel YouTube Wanada Record Official ini sudah mencapai 520 ribu subscriber dengan tema pembahasan tentu saja tentang musik. Oh ya, channel YouTube lain yang serupa dengan ini, di mana di dalamnya ada artis Banyuwangi juga banyak ya teman-teman, seperti Zahiba Saufa Official, Suliana Official, Samudra Record, Melon Music, Banyuwangi Record, dan lain-lain. Yang kelima, Ani Isfirha Channel. Channel YouTube Ani Isfirha Channel, nama pemilik channel ini adalah bernama Ani. Dia dulu juga kuliah di LP3I, sama dengan admin, adik kelasnya admin ya. Dulu Ani ini ingin menjadi seorang YouTuber teman-teman. Dia juga sering sharing-sharing dengan admin. Kadang dia juga bertanya-tanya atau konsultasi tentang dunia YouTube. Dulu dia masih merintis dari nol, tapi sekarang subscribernya sudah 119 ribu subscriber. Sekarang ini dia bekerja di salah satu kantor notaris yang ada di Banyuwangi Kota dengan posisi sebagai admin. Oh ya, tema pembahasan channel YouTube-nya adalah tentang prank text. Kemudian yang keenam, Salembrot Vlog. Channel YouTube Salembrot Vlog dengan subscribe 118 ribu subscriber dengan tema pembahasannya adalah tentang masak, make up, dan vlog. Kemudian yang ketujuh, channel YouTube Bajidot Vlog. Channel YouTube Bajidot Vlog ini adalah suaminya dari pemilik channel YouTube Salembrot Vlog. Channel YouTube Bajidot Vlog dengan subscriber 142 ribu subscribe dan tema pembahasannya adalah tentang mukbang atau makan-makan dan juga vlog. Kemudian yang kedelapan, channel YouTube Riza Azizi. Nama pemilik channel adalah Riza dengan subscribe 51.400. Dan tema pembahasan channel YouTube-nya adalah tentang film-film pendek dan juga vlog. Oh ya, untuk channel YouTube Salembrot Vlog, Bajidot Vlog, dan Riza Azizi ini adalah tiga channel YouTube milik satu keluarga yang sama ya teman-teman. Yang mana channel YouTube Salembrot Vlog dikelola oleh istrinya, channel YouTube Bajidot Vlog, dan channel YouTube Riza Azizi dikelola oleh suaminya. Kemudian yang kesembilan, channel YouTube bernama Ahmad Firnanda. Nama pemilik channel YouTube ini juga bernama Ahmad Firnanda dengan subscribe kisaran 45 ribuan. Tema pembahasan channel YouTube-nya adalah tentang musik. Kemudian yang ke-10, channel YouTube Muhammad Al-Faisal. Nama pemilik channel YouTube juga bernama Muhammad Al-Faisal dengan subscribe 18.400 subscriber. Dan tema pembahasan channel YouTube-nya adalah tentang prank.
Selain itu, dia juga membuat konten tentang vlog. Kemudian yang ke-11, channel YouTube Astameva Fuad. Channel YouTube bernama Astameva Fuad dengan subscribe 14,8 ribu dan tema pembahasannya tentang otomotif sepeda motor. Banyak banget postingan-postingan videonya tentang otomotif sepeda motor di channel YouTube-nya. Kemudian yang ke-12, Arweter Candut. Channel YouTube dengan nama Arweter Candut ini tidak diketahui subscribernya berapa karena disembunyikan oleh orangnya. Konten videonya tentang kesenian seperti barong, jaranan, angklung, dan lain-lain. Selain itu, dia juga membuat konten tentang vlog. Kemudian yang ke-13, XTV. Channel YouTube dengan nama XTV, subscribernya 9,24 ribuan. Pembahasan channel YouTube-nya adalah tentang vlog dan juga tentang informasi-informasi atau berita gitu ya teman-teman. Kemudian yang ke-14, channel YouTube Faisal ND. Channel YouTube Faisal ND dengan subscribe 5,5 ribuan. Dan tema pembahasan dari channel ini adalah film pendek komedi teman-teman. Channel YouTube ini dikelola oleh beberapa tim yang masing-masing individu punya peran tersendiri. Kemudian yang ke-15, channel YouTube AY Channel. Nama pemilik dari channel YouTube ini adalah Sugi yang tinggal di daerah Delik, Banyuwangi. Channel YouTube AY Channel dengan subscribe 5,2 ribu subscriber dan tema pembahasannya adalah tentang bangunan dan layang-layang. Sugi, yaitu pemilik channel YouTube ini juga bekerja sebagai tukang. Cocok dengan pembahasan channel YouTube-nya. Oke teman-teman, itulah dia daftar nama-nama YouTuber Banyuwangi. Semoga informasi ini dapat menjadi referensi untuk Anda. Jika semisal masih ada YouTuber Banyuwangi yang belum admin sebutkan, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Nanti akan admin update di daftar nama di deskripsi video ini. Sekian video hari ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.